Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita mantap kali ini, datang dari Indonesia yang telah menandatangani pembelian jet tempur F-15EX, dari Amerika Serikat. Sahabat banyak cakap, dilansir dari situs berita berikut, bahwa, baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memastikan menekan kontrak pembelian 24 unit F-15 Eagle, buatan pabrikan Boeing, Amerika Serikat. Bapak Menhan Prabowo Subianto, menyaksikan proses penandatangan MOU, yang dilakukan antara pihak Indonesia dan Boeing. Penandatangan MOU, komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX. Kata Prabowo di pabrikan Boeing, Amerika Serikat, Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dan terlihat jika delegasi Kemenhan juga sempat berfoto di depan jet multirole F-15EX. Dan Pak Menhan Prabowo, juga sempat menaiki kokpit jet tempur tersebut. Dengan senang hati kami mengumumkan, kesepakatan pengadaan pesawat tempur F-15EX, yang penting bagi Indonesia. Pesawat tempur canggih ini akan melindungi, dan mengamankan negara kami dengan kemampuan mutakhirnya, kata Bapak Menhan Prabowo dalam siaran persnya. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.